Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya akan membincangkan berkenaan dengan hand sanitizer. Hand sanitizer yang kita pakai, kita kena pastikan mengandungi lebih 70% of alcohol. So kalau kita pakai hand sanitizer yang tak ada kandungan alkohol untuk membunuh kuman COVID-19 ini adalah tidak berkesan. Okey, Syahira akan tunjuk bagaimana untuk melakukan hand sanitizer yang betul. Okay, kita anggaplah solution hitam ini adalah solution hand sanitizer. Okey, make sure kita kena pakai dalam jumlah 2 ml. Okey. So kita nak pastikan seluruh tangan yang kita gunakan semasa melakukan hand rub adalah kena pada setiap permukaan. Kerana kalau kita just main guna sahaja, belum tentu kita akan membersih seluruh tangan kita. Okey, Syahira, boleh mulakan. Mula kita kena melakukan pada hujung jari. Okey. Dan pada jari sebelah kanan. Okey. Ratakan pada kedua tapak tangan. Ratakan di belakang tangan. Okey, dan di belakang tangan sebelah sana lagi. Okey, sekiranya kita tidak mengguna cecair hitam ini, kita tidak akan nampak. Okey, di mana tangan kita yang telah terkena hand rub. Sebab tu kita nak menunjukkan teknik yang betul adalah amat berkesan untuk hand rub yang amat berkesan untuk mengelakkan kita daripada terkena jangkitan COVID-19. Okay. Okay, bahagian ibu jari dan pergelangan tangan. Seluruh tangan kita telah diselaputi dengan solution hand sanitizer. Terima kasih untuk topik pada kali ini. Semoga anda menggunakan hand rub dengan cara yang betul. Tak adalah bila anda menggunakan hand rub just buat macam ni, macam ni, macam ni, memang tidak akan memberi sebarang kesan. Selamat pagi dan hindar daripada terkena COVID-19.